kita nak sucikan najis anjing ni dengan air tanah. Boleh tak ganti dengan sabun? Tanah tu ganti dengan sabun, boleh? Ataupun kita kata sekarang ni ada macam-macam produk dah kan? Apa? Sanitizer kan? Yang boleh membunuh kuman lebih baik daripada tanah kan? Boleh tak? Majoriti ulama yang kata najis ni, dia kata tak boleh, mesti tanah. Kerana dia kata ta'abudan. Nabi suruh tanah tu secara ta'abudi. Ta'abudi ni maksud dia benda yang tak boleh difikirkan oleh akal. Bila Nabi suruh berbentuk ibadah, ibadah yang akal tak boleh fikir. Kenapa tanah? Serupa macam Nabi suruh kita salat subuh 2 rakaat, isyak 4 rakaat. Patut isyak 2. Sebab masa tu dah ujung malam, penat dah. Subuh yang 8. Sebab senaman kau 8-8 lagi. Bangun pagi tengah apa? Tengah segar kan? Patutnya banyaklah sikit rakaat tu. Imam bangun pagi dia kata hari ni hari pertama aku bertugas, rajin lebih. Maka 8 yang belakang ikut taat kepada imam. Kan? Tak boleh. Nabi kata 2, Nabi buat 2, kita kata ini ta'abudi. Ini benda yang tidak boleh difikirkan oleh akal. Demikian yang disebut oleh Asy-Syatibi, dia kata berdasarkan kepada pemerhatian, ibadah-ibadah yang bersifat ta'abudi, maqasid dia, dia punya tujuan dia bila Allah Ta'ala suruh adalah imtithal. Kita buat tanpa kita soal banyak, kenapa, kenapa, kenapa. Kerana dia kata, kalau kita melihat kadang-kadang wudu, perintah berwudu, yata'adda mahalla ijabi, perintah berwuduk ni, berwuduk ni dia melangkaui tempat batalnya wudu. Bila kita batal wudu, katalah satu orang dia buang angin, dia kentut lah kan. Kalau ikut akal, basuh punggung ke basuh muka? Sepatutnya. Tapi kenapa punggung yang kentut, muka yang perlu dibasuh? Muka tak boleh tanya, why me? Why? Kata dia tanya. Kerana ini adalah perintah Tuhan. Walaupun penyebabnya adalah punggung, bila kau nak salat, muka dan beberapa anggota wuduk yang perlu dibasuh. Ta'abudi. Ini pendapat majoriti ulama yang kata tadi najis, dia kata mesti dengan tanah, tak boleh dengan lain. Tanah. Sebab Nabi mention tanah. Ada yang kata tak boleh dengan sabun. Sebahagian ulama mazhab Hanbali, dia kata boleh dengan sabun. Boleh dengan kapur. Kerana dia kata maksud dia bukan nak ta'abudi, maksud dia nak bagi bersih. Nak hilangkan najis anjing tu. Tapi Syekh Al-Utsaimin dia tak setuju. Dia kata bukan ke zaman Nabi dah ada kapur? Bukan ke zaman Nabi dah ada sidir apa? Daun bidara. Daun bidara yang digunakan untuk menyuci kan? Dah ada. Tapi Nabi tetap sebut turab. Sebab mandikan mayat, Nabi suruh dengan bidara. Betul? Jadi maknanya kalau boleh dengan benda lain, Nabi dah sebut dah. Ini pendapat Syekh Uthaymin dan saya rasa okey lah dengan tanah lah.